Perusahaan rintisan atau startup berhasil meraup pendanaan senilai 621 miliar dolar Amerika secara global di sepanjang tahun lalu. Pencapaian tersebut memecahkan rekor tahun sebelumnya dengan penghuni Silicon Valley menjadi pemimpinnya. Startup dunia berhasil meraup pendanaan 621 miliar dolar Amerika secara global di sepanjang 2021. Mengutip data Bloomberg, Amerika Serikat berkontribusi sekitar setengah dari pendanaan total di dunia dengan nilai 311 miliar dolar Amerika. Silicon Valley dan New York mempertahankan posisi teratas mereka untuk jumlah dana yang terkumpul paling banyak dan kesepakatan yang paling banyak diselesaikan. Capaian tersebut terbantu oleh sejumlah putaran pendanaan besar dari perusahaan yang sudah mapan. Namun, data CB Insight juga menunjukkan peningkatan dalam aktivitas kesepakatan tahap awal di kota-kota yang bukan pusat teknologi tradisional. Namun di sisi lain, terdapat lebih banyak putaran pendanaan di Asia daripada di wilayah lainnya, dengan total mencapai 12.485 kesepakatan. Pendanaan awal menjadi indikator kesehatan bagi startup baru. Startup di Silicon Valley sendiri mengumpulkan 105 miliar US dollar pada tahun lalu, menjadikan metro top dunia untuk pendanaan. Silicon Valley masih tetap menjadi pusat gravitasi karena kepadatan yang kuat dari bakat teknologi, laboratorium peneliti kelas dunia di universitas terkemuka, dan lokasi fisik beberapa dana venture di dunia. Berbagai sumber IDX Channel.